Ya, seperti yang kita janjikan, kita bersama dalam segmen Bicara Undang-Undang bersama dengan tetamu kita secara virtual, Tuan Mohamad Effendi alias Rafiq Effendi, yang akan membicarakan mengenai dengan topik hari ini. Tapi sebelum itu, kita sapa beliau. Assalamualaikum, Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa khabar penyampai kita pada pagi ini? Sehat dan syukur, semoga Tuan pun sehat juga. Ya. Dan dalam kita ni dan dalam kita sama-sama berbicara mengenai perbualan bicara undang-undang pada hari ini. Ini adalah merupakan salah satu sambungan topik kita ni mengenai nafkah isteri. Hashtag, bukan hashtag lah, tetapi ada kaitannya dengan isteri berkerjaya. Yeah. Jadi mungkin Tuan dapat menyambung ya kesinambungan perbualan kita pada minggu lepas. Silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Fakrul dan Hani, saya ada sebuah pantun. Kemelut COVID tak melanda. Yeah. Jaga SOP, janganlah lemah. Wanita ampuh, mencipta jaya. Suami mulia, menjalankan amanah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi penonton yang bersama-sama kita pada pagi ini. Ya? Yeah. Okey. Okay. Kalau kita melihat, ini adalah edisi yang kelima bersama saya dan bahagian kedua bagi tajuk nafkah atau nafkah kepada isteri yang berkejaya. Yeah. Dan pada sesi yang lepas, kita telah pun berbincang mengenai dengan definisi, berbincang dengan rujukan syarak dan hukuman dan undang-undang, dan juga berapa kadar pembahagian nafkah, liability ke atas suami. Dan pada hari ini, dalam masa insyaAllah 20 minit, 15-20 minit ini, kita akan berkongsi sedikit bagaimana kesinambungan daripada wanita yang berkejaya ini memberikan satu suntikan semangat untuk membantu sosioekonomi si suami dan bagaimana kaitannya dengan kes-kes kekeluargaan yang kita pernah kendalikan di Mahkamah Syariah. Kalau kita melihat kepada surah At-Taubah ayat 105, jelas mengatakan, yang mana kalau kita lihat dalam slide saya yang keempat, mengatakan tafsirnya, dan katakanlah, wahai Nabi Muhammad, beramallah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang akan beriman akan melihat amalan kamu dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui perkara yang gaib. Yeah. Dan yang nyata, lalu dia memberitahu kepada kamu tentang apa yang kamu telah kerjakan. Fakhrul Razi, sejarah Islam telah membuktikan bagaimana Fatimah Az-Zahra membantu suaminya Sayyidina Ali. Bagaimana kekuatan Asma binti Abu Bakar, pemilik dua tali pinggang, bekerja menguraikan tanah, mengangkat batu bata, membantu suaminya bekerja. Dan pada konteks semasa, kita lihat di Brunei ini sendiri, saya berkongsi dengan kita semua dengan kedudukan slide saya yang kelima. Slide saya yang kelima, yang mana saya ingin berkongsi keadaan semasa di Brunei Darussalam tentang kedudukan wanita yang berkejaya, iaitu slide saya yang kelima. Okey. Kalau dilihat di sini, statistik yang slide yang kelima yang saya ingin nyatakan, ini adalah menunjukkan antara kejaya-kejaya pilihan yang telah pun dipegang oleh wanita-wanita Brunei yang telah pun berkahwin dan memegang jawatan-jawatan tertentu. Kalau saya melihat kepada satu dapatan, statistik separuh penduduk Brunei, iaitu warganya adalah bekerja. Ini ada dicatat di dalam media pemata pada 9 Mei tahun 2020 yang mana mengatakan yang telah pun melalui kaji selidik bermula daripada 14 Oktober hingga 10 November. Hasil dapatannya di sini, Fakrul, mendapati bahawa jumlah keseluruhan mereka yang bekerja ialah sebanyak ketika itu 2019 221,700. Satu perpuluhan tiga peratus atau puluhan tujuh itu peratus adalah wanita. Itu satu fakta yang pertama. Kedua, iaitu sebanyak RM1,626 ketika tahun 2019. Yeah. Jadi ini yang saya nak tunjukkan juga, satu dapatan kaji selidik daripada Job Center pada tahun 2019. Daripada jumlah 9,021 orang yang memohon pekerjaan di Job Center, 59%-nya adalah perempuan. Jadi dalam konteks ini, saya nak katakan bahawa
isu wanita berkejaya dan wanita yang berkahwin ini bukanlah merupakan satu isu yang baru sebab ia melibatkan di mana-mana tempat atau kawasan yang telah pun wanita berkejaya. Cuma saya nak katakan di sini bagaimana kedudukan ini menjadi satu polemik jika ianya tidak diatasi dengan cara yang berhikmah. Jadi di sini kalau kita melihat konteks di sini, kenapa wanita perlu bekerja? Ada sebabnya. Saya cuba nak uraikan dalam bentuk yang mudah dengan jawapan yang berbentuk emosi dan jawapan yang tidak berbentuk emosi. Contohnya, jawapan yang berbentuk emosi, apabila ditakuti perceraian berlaku, setidak-tidaknya wanita yang bekerja ini ada dapatan pendapatan untuk memastikan kelangsungan hidup. Jawapan yang tidak beremosi, saya boleh nyatakan melihat bahawa konteks pekerjaan adalah kerana Allah. Ibadah ianya adalah sebagai satu ibadah. Saya nak nyatakan di sini, pekerjaan adalah bekerjalah kerana Allah. Kerana ibadah ianya adalah ibadah. Jangan bekerja kerana makhluk. Kerana nafsu makhluk tidak akan mudah tertunduk. Jadi itu sebagai mukadimah saya nak nyatakan secara holistiknya, ianya bukan satu masalah ataupun satu isu baru. Ia dah menjadi satu bentuk perkembangan global di mana wanita berkejaya ini. Okey, itu saya kembalikan kepada. Jadi sebagai security. Sebagai security dan juga sebagai amal ibadah adalah dua di antara penyebabnya kenapa wanita sekarang memilih untuk berkejaya. Jadi menjadi isu ni sekarang tuan, mungkin orang bertanya-tanya kenapa kalau dia berkerjaya, kenapa harus nafkah? Jadi apakah isu-isu yang selalu timbul dan atau dilema masyarakat mengenai dengan kedudukan nafkah ini apabila sedangkan walhal wanita itu sudah pun berkerjaya? Okey, bagus soalan tu Hani. Okey, kalau dalam isu-isu ini berdasarkan kepada pengalaman saya sendiri di Mahkamah Syariah, pengamal undang-undang syariah selama lebih 17 tahun, saya melihat ada beberapa keadaan ataupun polemik yang berlaku yang melibatkan wanita bekerja. Pertamanya, bukan saja kepada wanita yang bekerja, tetapi juga kepada institusi masyarakat dan keluarga itu sendiri, terutama kepada suami. Kita faham suami adalah tanggungjawab menunaikan nafkah tanpa gagal. Tetapi dalam konteks ini, bagaimana kedudukan kalau wanita berkejaya? Satu tanggapan yang timbul ialah, adakah perlu lagi menyediakan nafkah yang berasingan kepada isteri ini jika nafkah asas telah disediakan dengan baik? Dalam kes di mahkamah, ada keputusan kes yang dinyatakan tidak lagi perlu kepada sesuatu yang bersifat nafkah yang bersifat extravaganza. Tetapi yang memadai kepada nafkah yang asas itu, tempat tinggal, makanan, pakaian yang mencukupi, dan itu dinamakan dalam konteks nafkah asas. Dan apabila ianya, dan ia juga bergantung kepada kemampuan. Itu polemik yang pertama. Kedua, jika berlaku nafkah yang tidak berbayar, yang berlaku tunggakan nafkah, apa yang perlu dilakukan? Di mana boleh dituntut? Dalam konteks undang-undang yang sedia ada, Fakrul dan Hani, kita ada kedudukan jika si suami gagal melakukan ataupun culas menjalankan nafkah kepada isteri ini walaupun isteri itu bekerja, dia boleh membuat tuntutan walaupun sebelum berlakunya perceraian. Jadi sebelum, semasa dalam konteks perkahwinan tu lagi, sebenarnya wife ni tadi boleh pergi ke mahkamah. Boleh pergi ke mahkamah untuk menuntut hak nafkah ini untuk dikeluarkan satu perintah oleh mahkamah. Itu yang pertama. Kemudian yang ketiga isunya, jika dalam kedudukan si isteri ni tadi berjawatan yang lebih tinggi. Berjawatan yang lebih tinggi iaitu kepada berbanding dengan suami. Adakah perlu lagi diberi nafkah? Jawapannya, mahu tidak mahu, ia adalah satu kewajipan mutlak kepada suami untuk tetap memberikan nafkah tanpa mengira kekayaan dan status pekerjaan isteri itu. Walaupun jawatannya lebih tinggi daripada si suami dan pendapatan isteri itu adalah lebih tinggi daripada suami. Dan yang keempat, bagaimana kedudukan jika isu redha itu berlaku, iaitu ada perbincangan di kalangan suami itu bekerja. Kononnya ada perbincangan. Fakrul membenarkan isterinya bekerja sebagai contoh dengan harapan pendapatan yang diperolehi itu diberikan untuk membantu sosioekonomi keluarga. Jika keadaan ini berlaku, ia dinamakan sebagai konteks ringan. Dan jika dalam keadaan ini, wife tu dia kata yang sepatutnya
dia dapat nafkah, tapi dia kata, suami, saya redha kamu sebagai suami tidak memberikan saya nafkah. Maka dalam keadaan redha ini, kita panggil sebagai tabarruk atau ibra, iaitu hak yang sepatutnya dia pegang, dia dapat tapi dia melepaskan dengan secara sukarela. Dalam konteks mahkamah, Fakrul, apabila benda ini dibuktikan di bawah mahkamah, di hadapan hakim, maka isu ini perlu dibuktikan, dan jika keadaan ini diperakui oleh isteri itu, maka tidak lagi ada isu untuk menuntut nafkah kebelakangan. Sebab isu redha itu telah berlaku. Tapi dalam konteks nafkah, dalam konteks biasa, masih ditanggung oleh si suami. Apa gagal. Ya, begitu. Dengan keadaan ya zaman sekarang ini, seperti yang dikatakan oleh tuan tadi, ada beberapa anomali-anomali terjadi dalam keadaan kehidupan berumah tangga. Anomali-anomali ataupun sesuatu yang berbeza ini agaknya ialah bagaimana jika si suami menjadi house husband, si isteri yang menjadi breadwinner. Mungkin macam mana? Apa pandangan daripada Mahkamah Syariah? Okey. Dalam hal ini, saya melihat kepada konteks asal, iaitu tanggungjawab suami by hook or by crook kena juga menyediakan nafkah mengikut kemampuannya. Tetapi dalam konteks semasa ini, kita telah diperlihatkan bagaimana perkembangan yang sangat baik kepada isu wanita ini berjaya, yang adanya lebih tinggi daripada suaminya. Ini saya nak ulaskan di sini. Si suami wajib mengeluarkan nafkah mengikut kemampuannya, dan selagi isteri itu walaupun berkejaya, maka dia, selagi dia tidak melepaskan haknya, nafkahnya, maka wajib dikeluarkan nafkah sebagai satu tanggungjawab si suami. Dan ianya boleh menjadi satu hutang kepada si suami. Okey. Jadi, ya, betul. Jadi dalam keadaan ini, isteri ini tadi, duit isteri ini adalah tetap menjadi pendapatannya, tetap menjadi duitnya. Tetapi duit si suami juga menjadi hak miliknya. Cuma dalam konteks ini tadi, bagaimana kita lihat, kedudukan si suami ini mungkin tidak mempunyai pekerjaan ataupun housewife, husband dan sebagainya. Maka ini di sini yang menjadi kedudukan isunya. Dalam peruntukan undang-undang juga, setelah dibuktikan, okay, kalau di mahkamah, sebenarnya setelah dibuktikan tentang ketidakupayaan ataupun ketidakmampuan si suami ini tadi, sebenarnya ada satu laluan, iaitu kita boleh mendapatkan satu permohonan untuk mendapatkan nafkah ini daripada ahli warisnya, lelaki. Sebab itu, falsafah undang-undang ini, kalau yang melibatkan kasih sayang, semua akan pergi kepada wanita. Sebab wanita ni penyayang, cantik, lemah lembut dan sebagainya. Tetapi dalam konteks lelaki melibatkan isu kehartaan, isu lelaki yang sepatutnya bekerja, bukannya wife ni tadi. Jadi di situ kita nampak falsafah ni sangat cantik digubal. Tetapi sebagai isu isu nak mencapai sakinah, mawadah, dawarahmah ini, Fakrul, saya melihat bahawa satu pengorbanan dan kesepaduan ini adalah satu usaha gembeng yang sangat dipuji bagi wanita jika bekerja dalam konteks tertentu membantu sosioekonomi keluarga. Okey, baik. So itu dah ada dikatakan, your money is our money, my money is mine. Tapi sebenarnya rupanya ada kebenarannya. Kerana itu adalah tetap kewajipan seorang suami, walaupun dia seorang house husband, tetap wajib sebenarnya memberi nafkah, kerana itu adalah kewajipan seorang suami. Jadi, bagaimana pula kaitannya dari segi peruntukan undang-undang bagi mereka ni? Bagaimana caranya boleh diambil untuk mendapatkan hak nafkah ini oleh seorang isteri atau bekas isteri itu? Kita hanya ada 2 minit saja bersama ni, tuan, ya. Okey, 2 minit saja. 2 minit saja. Insya-Allah saya akan cuba berkongsi dengan kedudukan slide yang ke-8. Slide yang ke-8, ini merujuk kepada kedudukan peruntukan undang-undang di dalam Akta Keluarga Islam Pengaduan 17 di Mahkamah Syariah yang boleh diambil peduli oleh pihak-pihak yang kompeten, oleh pihak-pihak yang berkepentingan, sama ada oleh wife ni tadi ataupun wakilnya, warisnya, ataupun juga oleh si suami itu sendiri. Pertamanya, kalau bab 61 adalah bidang kuasa mahkamah untuk menetapkan bagi nafkah. Kemudian kedudukan tafsiran nafkah itu mengikut kemampuan, yang saya nyatakan di sini merujuk kepada bab 63. Kemudian bab 64, kegagalan boleh kita tuntut jika si suami memiliki
harta yang lain tetapi dia tidak ada wang in hand. Jadi kita boleh mendapatkan satu perintah mahkamah dalam proses untuk menjual harta itu untuk memberikan nafkah mengikut kadar yang diperlukan dan kemampuannya. Okey, manakala slide yang ke-9, di sini saya nak sebut beberapa pendekatan iaitu bagaimana kuasa mahkamah memberikan perintah nafkah ini dalam bab 68 dan 69 memberikan satu pendekatan jika telah berlaku perintah yang telah dikeluarkan oleh mahkamah, ianya masih boleh dipindah mengikut situasi semasa dan pembuktian di mahkamah. Ya, kita mengucapkan ribuan terima kasih tuan. Kita mengucapkan ribuan terima kasih tuan. Insyaallah kita akan berjumpa lagi dan juga tersambung lagi part ketiga tentang isu ini. Ini kita ucapkan terima kasih tuan kerana sudi bersama kita ini pada hari ini. Insyaallah kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.